Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN melakukan sidak di gedung pelayanan satu atap terpadu. Pada sidak kali ini dirinya ingin melihat dan memastikan secara langsung jika pelayanan sudah sesuai dan menerapkan protap kesehatan COVID-19. Wali Kota juga menghimbau langsung warga yang sedang mengurus pembuatan kartu keluarga dan perekaman elektronik KTP untuk tetap menerapkan protap kesehatan dalam jaga jarak, menggunakan masker, mengecek suhu tubuh, tidak berkerumun, serta mencuci tangan pada tempat yang sudah disiapkan. Wali Kota menyampaikan, sidaknya kali ini juga untuk memastikan kesiapan pelayanan dalam menyambut tatanan normal baru. Semua yang dipelayan ini harus ikut aturan protokol kesehatan ya. Dari masuk, dari cuci tangan, hand sanitizer, udah itu termogan, pakai masker, pokoknya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Udah itu di dalam, harus ngatur jarak. Wali Kota berharap seluruh kantor instansi pemerintahan, swasta, dan warga bisa bersama-sama terus menerapkan protap kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Roma Afia Idam, Kompas TV, Lampung.